Menurutnya, dia telah menjual batu angkasa seberat 2.2 kilogram yang mempunyai nilai kira-kira 1.4 juta pound. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat kembali lagi dengan channel Brozul. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama saya. Okey, bagi anda yang baru lagi sampai ke channel saya ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan loceng sekali supaya anda sentiasa akan dapat notification yang terbaru dari channel saya ini. Okey, tanpa berlengah lagi, kali ini saya ingin ceritakan kepada anda iaitu satu cerita yang berlaku di Medan, Indonesia. Seorang pembuat keranda di Indonesia menjadi jutawan segera selepas batu angkasa jatuh dari atas bumbung rumahnya ketika kejadian pada Ogos lalu. Joshua Hutagalung, 33 tahun, berada di kediamannya di Kolang, Sumatera Utara ketika meteor berukuran seperti saiz football itu menimpa beranda rumahnya. Menurutnya, dia telah menjual batu angkasa seberat 2.2 kilogram yang mempunyai nilai kira-kira 1.4 juta pound, iaitu bersamaan dengan duit ringgit Malaysia 7.6 juta ringgit yang bersamaan gaji diterima untuk tempoh selama 30 tahun. Katanya, saya sedang membuat keranda apabila terdengar dentuman yang kuat hingga menyebabkan rumah saya bergegar. Batu itu terlalu panas untuk dipegang. Oleh itu, isteri saya menggunakan cangkul dan membawanya masuk ke dalam rumah. Jelasnya, wang diterima hasil jualan meteor tersebut menyebabkan dia memilih untuk berhenti kerja dan berhasrat untuk membina gereja baharu di kampung kediamannya. Katanya lagi, saya mengimpikan untuk mempunyai seorang anak perempuan. Saya harap ia akan membawa tuah kepada kami, kata bapa kepada tiga anak itu. Joshua juga berharap batu angkasa itu juga akan membawa tuah kepada keluarganya. Sementara itu, pakar batu angkasa Jared Collins memberitahu dia mendapat tawaran yang tinggi untuk membeli batu angkasa itu. Collins kemudiannya menghantar meteorit tersebut ke Amerika Syarikat yang kini disimpan di pusat untuk penyelidikan meteorit di Arizona State University. Batu angkasa itu diklasifikasikan sebagai CM1/2 carbonaceous chondrite, jenis yang sangat jarang ditemui dan dipercayai mengandungi asid amino unik dan unsur primordial lain. Difahamkan sepihan meteorit itu turut dibeli pengumpul kedua dan kini dijual di dalam laman eBay. Sebelum ini, tular di media sosial sebuah video batu hitam disebut meteor jatuh dari langit dan mengenai sebuah rumah penduduk kampung. Video tersebut dikongsikan oleh pemilik akaun Facebook Joshua Hutagalung pada Sabtu, iaitu 1 Februari 8 tahun 2020 sekitar pukul 5.34 minit petang. Dalam video itu kelihatan batu berwarna hitam masuk ke dalam tanah hingga beberapa sentimeter. Selain itu, atap rumah juga tampak berlubang dikatakan kerana hentaman batu tersebut. Berikutan ayatan yang diucap perakam video tersebut, "Hello guys, ini ada jatuh dari langit guys, menimpa seng guys. Ah, mungkin meteor. Ini batunya baru 30 minit yang lalu guys. Sekarang kita gali dulu ya guys." Seperti yang diceritakan, peristiwa tersebut terjadi di Dusun Sitahan Barat. Batu hitam jatuh mengenai rumah perakam video tersebut, Joshua Hutagalung, pada hari Sabtu, iaitu 1 Februari 8 tahun 2020. Joshua yang bekerja sebagai pembuat keranda di Kolang memberitahu fenomena alam yang dialaminya adalah peristiwa yang jarang berlaku. Katanya lagi, "Ini adalah fenomena alam yang kami yakin membawa keberuntungan bagi keluarga kami. Pasalnya begitu luas bumi ini. Kenapalah harus ke rumah kami ini batu ini jatuh," kata Joshua pada hari Sabtu tersebut. Ketika dia sedang bekerja membuat keranda dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Warga sekitar menduga bahawa itu adalah suara petir. Berselang sekitar setengah jam, terdengar benda keras menghentam atap rumahnya yang mengakibatkan terjadinya gegaran. "Saya terkejut dan langsung berlari melihat apa yang terjadi bersama isteri saya. Setelah kami lihat ke atap rumah kami, bocor dan berlubang bulat.
merasa curiga. Kemudian kami memeriksa lokasi sekitar halaman rumah dan kami dapati tanah sudah berlubang dengan kedalaman sekitar 15 cm atau sekitar sejengkal orang dewasa. Tambah Joshua lagi, setelah peristiwa itu, ramai penduduk kampung mula mengunjungi kediaman Joshua. Sebelum saya mengakhiri artikel ini, mari kita tonton sama-sama video yang berdurasi selama 30 saat. Bagaimana permulaan Joshua menemui batu meteor tersebut. Halo guys. Ini ada jatuh dari langit, guys. Menimpa seng, guys. Mungkin meteor. Ini batunya. Baru 30 menit yang lalu, guys. Sekarang kita gali dulu ya, guys. Okay guys, itulah tadi bagaimana seorang pembuat keranda menjadi seorang yang kaya sekelip mata. Bagaimana keluarga beliau sebelum ini mengimpikan anak perempuan, tapi Tuhan telah gantikan dengan rezeki batu meteor yang menjadi keluarganya yang jutawan. Betullah yang selalu orang kata, rezeki Allah tidak pernah salah alamat. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar cerita dari saya tadi. Walau bagaimanapun, saya memohon kepada anda semua, jangan terlalu taksub dengan apa yang saya sampaikan dan anggaplah hanya perkongsian saya kepada anda sahaja. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi selepas ini. Okay, dengan itu, saya harap anda semua jaga kesihatan anda masing-masing dan jaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan Assalamualaikum guys, goodbye.